Kalahkan Coldplay, 3,5 juta tiket kampanye Akbar, Amin, Digis, Ludes dalam hitungan menit. Melansir dari okzone.com, platform pemesanan tiket hiburan GORS mencatat bahwa 3,5 juta tiket kampanye Akbar Anies Baswedan Mohaimin Iskandar atau Amin bertajuk Kumpul Akbar Bersatu Berani Berubah di Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara pada Sabtu 10 Februari 2024 mendatang ludes dalam waktu singkat. Co-founder GORS, Nicky, mengatakan bahwa war tiket Kumpul Akbar Bersatu Berani Berubah dibuka pada Rabu 7 Februari 2024 lalu pada pukul 11.11 waktu Indonesia Barat. Kemudian dalam hitungan menit sebanyak 3,5 juta tiket habis di booking. War tiket kampanye Akbar Anies Mohaimin di JIS diklaim mengalahkan konser Coldplay tahun lalu. Menurut Nicky, ketika pihaknya menangani konser Coldplay, sesi awalnya hanya melayani 1,5 juta pemesan. Antrean war tiket Kumpul Akbar Bersatu Berani Berubah yang bakal digelar pada Sabtu 10 Februari 2024 mendatang mulai pukul 7 hingga 12 siang waktu Indonesia Barat di Jakarta International Stadium atau JIS. Di Jakarta Utara membludak dalam hitungan menit sudah ada 3,5 juta simpatisan Amin yang ingin memesan. Sementara itu berdasarkan penelusuran MNC Portal Indonesia website gors.co / Kumpul Akbar sudah tidak tersedia tiket dengan keterangan habis terjual. Diketahui Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Amin akan menutup rangkaian kampanye Pilpres 2024 jelang masa tenang pemilihan 14 Februari di Jakarta International Stadium. Wah, keren banget ya. Rupanya rakyat ingin perubahan. Gelombang perubahan terbukti sangat tinggi. Ini 3,5 juta warga rakyat Indonesia ingin perubahan dan siap datang ke JIS. Dan buat yang gak kebagian tiket, bisa datang langsung kok ke Jakarta International Stadium. Bahkan ada pemuda Tionghoa yang akan membawa barongsai ke Jakarta International Stadium. Sampai bertemu lagi di JIS. Wassalamualaikum. Halo teman-teman, Gongsi Facai. Kali ini Imlek yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kami warga Tionghoa merayakannya dengan sanak family. Tetapi tahun ini kita akan merayakan bersama saudara-saudara pejuang perubahan setanah air. Ayo hadiri acara kampanye Akbar Amin pada tanggal 10 Februari 2024 di Jakarta International Stadium. Kami PETA akan turut membawa barongsai dan Liong yang turut meramaikan acara. Sampai jumpa, salam perubahan, Sheshe ni.